sosial di Agung Jaya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan kami yang kelola di IUP HKM Agung Jaya atau sekarang itu Gapoktan HUT Agung Jaya. Nah, yang pertama kita adalah kelola kelembagaan. Kelola kelembagaan ini kita menata lembaga-lembaga masyarakatnya, termasuk kita pengembangan dengan pembentukan KTH-KTH. Alhamdulillah di Agung Jaya ini, Gapoktan Agung Jaya ini sudah terbentuk menjadi 15 KTH yang insya Allah nanti kita akan registrasi. Nah, untuk kelola kawasannya, nah kami mulai dari penataan areal wilayah HKM Agung Jaya, yaitu dengan pemancangan batas wilayah antar HKM dan pemancangan batas antar zona lindung dan zona kelola dan antar batas antar KTH. Itu yang telah dilakukan oleh Gapoktan HUT Agung Jaya. Nah, berikutnya adalah kita kelola OPS-nya telah terkelola atau terbentuk, yaitu ternak, yaitu di sini ternak sapi dan kambing. Ya. Berikutnya adalah kelola wisata alam. Nah, wisata alam ini juga telah terbentuk KUPS, yaitu kita akan mengelola wisata alam karena di sini potensi, yaitu potensinya itu dengan keindahan alam dan di sini potensi air. Nah, makanya Agung Jaya telah membentuk KUPS pengelolaan untuk wisata alam. Nah, itu mungkin selama ini yang saya kelola, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irin, Ketua Kelompok HKM Agung Jaya, dengan mendapatkan izin seluas 1107,9 hektar dengan jumlah anggota 400 anggota, ada yang perempuan sekitar kurang lebih 20 orang. Dengan ini kami banyak salah satunya menjalankan roda kegiatan kepada anggota, yaitu untuk penggiat penanaman agroforestry. Ada pisang, ada cabai, ada tomat, ada sahang, ada pinang, ada miri, ada duren, itu salah satu alpukat. Di situlah kami yang arahkan kepada seluruh anggota agar nanti di anggota HKM ini bisa hutannya lestari,
masyarakatnya menuju kesejahteraan dengan adanya tanaman itu. Karena kalau tidak dibanyain itu, otomatis hutannya saja yang sejahtera, masyarakatnya kurang sejahtera. Ada juga yang sudah mulai merintis untuk membentuk kolam untuk cadangan nanti bisa budidaya ikan untuk menambah gizi bagi bapak-bapak pengelola di HKM tersebut dalam satu tambahan nilai usaha selain kopi. Maka kami telah membentuk KUPS, salah satunya 3 KUPS. KUPS wisata punya lokasi camping ground Curup termasuk Batu Gede ini yang diketuai oleh Bapak Ade dan strukturnya, anggotanya. Maka dengan KUPS yang kedua yaitu KUPS tentang jual beli hasil hutan bukan kayu. Ketiga, KUPS tentang peternakan. Harapan kami Pak, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjutin ke pemerintahan, kerjasamanya seperti apa. Mohon arahannya, mungkin itu Pak. Kami sebagai KUPS Puncak Bintang bergerak di bidang kepariwisataan. Karena pada dasarnya wilayah kebun tebu ini bisa dikatakan untuk masalah pariwisata ini sangat minim sekali. Maka daripada itu, saya selaku pengurus daripada KUPS Puncak Bintang menggerakkan seluruh pemuda-pemuda yang ada di Pekon Purajaya pada khususnya dan kebun tebu pada umumnya, bagaimana caranya kita mengelola daripada hasil hutan yang ada di wilayah kita ini tidak mengurangi ataupun tidak merusak hutan itu sendiri, tapi kita bisa manfaatkan dari keindahan alam yang ada di kita ini. Demikianlah Pak, perkenalan singkat dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HKM Abung Jaya sudah menjadi lembaga kapoktan, dan di bawah kapoktan itu ada KTH-KTH. Nah, terbentuk KTH ada 6 KTH, dan di dalam kelembagaannya itu untuk KUPS yaitu kelembagaan usaha kelompok ini terbentuk bulan Oktober ini. Kita bisa semua KUPS yang ada di kelompok Abung Jaya ini sudah ter-SKK. Baik hal ini bekerja sama yaitu akan di-SKK oleh KPH diketahui ataupun nantinya diregistrasi oleh Dinas Kehutanan. Mungkin itu saja yang sementara ini bisa kami beri gambaran. Sementara ini kita ketahui bersama sebelumnya adalah penambahan potensi-potensi yang ada di Abung Jaya ini, baik istilahnya potensi usaha dalam buah-buahan atau maupun di bidang wisatanya nanti, di situ semua akan tertampung di dalam KUPS-nya, kelompok usaha perhutanan sosial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.